acara kegiatan pengenalan kampus Unpita 2018 hari kedua. Ingin tahu bagaimana rangkaian acaranya? Yuk kita cari tahu. Kegiatan pengenalan kampus Universitas Sultan Agung Cisayasa atau yang biasa disebut KPK Unpita merupakan agenda tahunan dengan tujuan memperkenalkan kampus Unpita kepada mahasiswa baru. KPK Unpita 2018 diselenggarakan oleh BMKBM dan Rektorat Unpita. Diadakan dalam 2 hari, yakni dari tanggal 13 sampai tanggal 14 Agustus 2018. Namun, KPK tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, yang biasanya acara selesai pada sore hari, tetapi pada tahun ini acara selesai lebih awal. Hal itu terjadi karena adanya perubahan susunan acara, yakni pada agenda penjemputan mahasiswa baru, yang dijadwalkan pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, dipercepat menjadi pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, mahasiswa dari fakultasnya masing-masing menyerukan jargonnya secara bergantian, sehingga membuat keadaan menjadi kurang kondusif. Kemudian, pihak panitia meminta peserta KPK untuk kembali tenang. Setelah suasana kembali kondusif, akhirnya acara penjemputan mahasiswa baru dimulai. Lalu, mahasiswa baru mulai meninggalkan tempat acara secara bergantian sesuai dengan fakultas masing-masing. Dan acara pun selesai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Nah, itu dia